Halo semuanya, hari ini dari CSR Sinar Maslen materi ekopsikologi di Binang Kampung-Kampung Mantap Betul di Kampung Dadap Timur melakukan sebuah kegiatan yang sangat menarik. Anak-anak diajak untuk membersihkan lingkungan sekitar kampungnya. Anak-anak melakukannya dengan sangat semangat. Setelah sampah dipunguti, mereka juga diajarkan membedakan mana sampah yang organik, mana non-organik, mana yang masih bisa dimanfaatkan, dan mana yang memang benar-benar harus dibuang, dan mana yang diurainya lama. Setelah itu, anak-anak pun diajak untuk menanam. Berkaitan dengan ketahanan pangan juga, tanaman yang ditanam seperti bayam, tomat, yang bisa dimakan oleh mereka juga. Dan mereka berjanji akan merawat tanaman tersebut. Materi ini diberikan karena mengingat tingkah laku perlu untuk dilatih agar menjadi terbiasa. Dan anak-anak Kampung Dadap Timur siap untuk jadi pahlawan kebersihan. Misi kita adalah keliling Kampung Dadap Timur. Kita ambil sampah. Tahu nggak sampah ada yang organik sama non organik. Sampah organik tuh ada kulit pisang, sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Terus ada kalau nemu plastik. Masukkan kebersihan Kampung Dadap Timur. Iya. Bersih kampung. Bersih. Buang sampah kan? Nah, kalau udah kita tahu kotornya kayak gimana, kita yang bersihin. Jadi kita sendiri nggak buang sampah sembarangan lagi ya. Terus ini tanamannya dari nih, ada tanaman bayam, ada macam-macam ya. Semoga tanaman biar sehat. Ya, biar sehat. Amin. Tanaman, semoga cepat tumbuh ya. Aku sayang kamu. Kalau kitanya batuk di depan teman, kena enggak temannya? Kena. Pakai masker. Ya, kalau kita bersin, hacing. Kena enggak temannya? Kena. Masker kena enggak temannya? Enggak. Dijagain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi dan warga pun makin support. Dan terima kasih juga dengan CNR Sinar Maslen yang selalu menyupport dan mendukung acara ini. Semangat terus untuk Kampung Dadap Timur.